syariat Islam itu komplit, termasuk aturan hak dan batil, tapi juga aturan dakwah. Makanya kalau terima kasih sama ulama-ulama sekarang itu, sekarang ada rumus, ada fiqhul ahkam, fikih yang menentukan hukum, ini haram, ini halal, ini mubah, ini khilafilawala. Tapi juga ada fiqhul dakwah, di mana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi, jadi apa fiqhul dakwah. Dan itu penting kita kaji. Ketika periode Mekah, zina itu tidak pernah halal. Kamu catat, zina itu tidak pernah halal. Maling juga tidak pernah halal. Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi pezina. Tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas.